Bapak Dr. Andes Haji Al-Fedri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahiruna biha min jami'il sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, duhai yang maha kasih, dengan penuh kerendahan hati kami bersimpuh dan bersujud di hadapan-Mu, menghaturkan pinta serta memohon kebaikan dalam bait-bait doa kami. Tak ada satupun kasih melebihi kasih-Mu kepada kami, dan tak ada pula cinta yang lebih besar melebihi cinta-Mu kepada kami, ya Allah. Allahu ya Fattah, duhai yang maha membuka, pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak. Ridhoilah dan berkahilah acara ini, ya Allah. Jadikanlah ini sebagai titik awal pengabdian kami untuk memakmurkan zakat di Kabupaten Siak yang kami cintai, serta jadikan pula kantor yang akan kami bangun ini menjadi tempat pertemuan yang terindah antara muzaki dan mustahik, yang akan memberikan maslahat, manfaat,
dalam kehidupan kaum du'afa di Kabupaten Siak. Dan dengan itu pula kami berharap kepadamu melalui wasilah zakat, agar nantinya tidak ada lagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan di antara kami. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak untuk mereka tempati. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan Basnas dalam setiap program-programnya, dan mudahkan dalam pembangunan kantor ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Hakim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, bahwa itu benar, dan berilah kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkan pula kepada kami jalan yang salah, bahwa itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadan, faghfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ala sahabatihi ajma'in wa ala man taba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa qala ta'ala wa aqimu as-salah wa atu az-zakah wa rak'u marraqin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Afedri, MSI, Bapak-Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan di lingkungan Pemda Kabupaten Siak, Bapak Camat Siak, Bapak-Bapak orang tua kami, tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustadz yang hadir dalam kesempatan ini yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Kemudian Bapak-Bapak dari perwakilan perbankan, alhamdulillah ini hadir semua. Nikmat Allah itu jangan kamu tutup. Akui bagaimana orang lain pun juga berjasa dalam kerja Anda. Nah, kami mengakui itu. Pertama tentu saja dukungan yang luar biasa daripada Pemda. Dari regulasi, dari perda, dari instruksi bupati, macam-macam. Sampai dan Kabupaten Siak ini adalah satu di Indonesia sistem pembayaran zakat ASN yang dibayar secara sistemik. Basnas Siak adalah satu-satunya Basnas di Indonesia yang bisa mengakses data langsung dari BKD. Sehingga ketika ada pergerakan ASN dari satu instansi ke instansi yang lain, itu secara otomatis Basnas akan mengetahuinya. Dan satu-satunya yang ada di Indonesia di mana kita langsung mengetahui berapa ASN di tiap kecamatan, sehingga zakat yang dikumpulkan itu oleh Basnas Kabupaten Siak itu langsung kita alihkan ke kecamatan masing-masing sesuai dengan jumlah ASN yang berada di kecamatan. Karena zakat itu adalah tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ambil zakat itu dari orang kaya dalam wilayah itu dan kembalikanlah zakat itu kepada orang yang tidak mampu dalam wilayah itu. Jadi kalau ambil di Tualang, ya udah zakatnya untuk orang Tualang. Contoh, Kecamatan Tualang ini dengan potensi zakat yang begitu besar, pengumpulan masih sedikit. Namun zakat yang kita bagikan, salurkan di Kecamatan Tualang itu jumlahnya hampir 1 miliar rupiah. Itu jauh perbedaannya dengan pengumpulan. Kenapa? Karena Basnas mengembalikan seluruh zakat-zakat yang kami kumpulkan
oleh ASN yang tinggal di Kecamatan Tualang, kami kembalikan kembali ke Tualang lagi dalam bentuk konsumtif atau dalam bentuk pemberdayaan zakat. Jadi ini adalah oleh karena itu kami dalam kesempatan ini pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak, Bapak Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh pimpinan OPD dinas terkait yang alhamdulillah kami mendapatkan dukungan yang luar biasa. Haji Muhammad Erwin, yang kami hormati Bapak Staf Sejarah Kabupaten Siak, dan yang kami hormati pimpinan OPD dan lingkup pemerintah Kabupaten Siak yang hadir hari ini, Ketua MUI Kabupaten Siak kami muliakan, Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang kami muliakan, kemudian tentunya Ketua dan anggota Komisioner Basnas Kabupaten Siak, seluruh pimpinan perbankan yang hadir hari ini, Pak Camat, kemudian tentu Ketua UPZ Kecamatan Kabupaten Siak, yang kami hormati Pak Kapolsek Siak, dan yang kami banggakan dan kemuliakan pimpinan organisasi sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan yang hadir hari ini, rekan-rekan pers, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah siang hari ini, ya insya Allah siang yang penuh keberkahan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT sehingga bisa bersilaturahim hari ini dan sekaligus melakukan kegiatan yang mulia. Hari ini insya Allah kita mulai membangun gedung kantor Basnas Kabupaten Siak. Salat baring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Bapak Ibu kami muliakan, tentu kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak hari ini ikut bersyukur dan sekaligus mengapresiasi Basnas Kabupaten Siak. Insyaallah tentunya Basnas Kabupaten Siak sudah akan membangun kantor ini sesudah lama diniatkan. Tadi disampaikan Ustaz Rasid bahwa anggaran ini adalah bagian amil dan tidak semua bagian amil itu diperuntukkan untuk amil. Dulu waktu kami dengan Ustaz Rasid ini, Pak Erwin atau di bus yang lama lah sebelum komisioner, ada bagian amil itu pernah juga kita gunakan untuk Qardul Hasan, nah, pinjaman yang baik-baik tanpa bunga, tanpa anggunan. Pernah pinjaman untuk usaha mikro di Siak, Dayun, yang ada perawang itu 1-2 juta. Nah, asal dikembalikan 3 juta, dipinjamkan lagi. Nah, pernah juga kita jadikan keluasan di Bunga Raya itu 6 juta. Nah, tentu hari ini amil ataupun komisar basna untuk lebih meningkatkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya dengan baik dan melakukan pemberdayaan yang lebih baik di masa mendatang. Kalau dilihat dari sisi pengumpulan, tadi pun sudah kita dengar, kita ini terbesar di Provinsi Riau. Ya, bolehlah tepuk tangan yang terbesar di Provinsi Riau. Serta banyak penghargaan yang diterima oleh Basnas Kabupaten Siak. Terakhir adalah penghargaan laporan keuangan dan transparansi yang terbaik se-Indonesia. Nah, tepuk tangan lagi untuk ini. Nah, tetapi Bapak sekalian, walaupun kita terbesar, nah, tadi disampaikan Ustaz Rasid, Muzaki ini 15.000, kakak di Kabupaten Siak ini 110.000, ya kan? Nah, tadi Mustahik 16.000, jadi 15.000 tambah 16.000, 31.000. Anulah kita pakai data DTKS, Pak. Kalau yang fakir miskin di Kabupaten Siak ini 10.000 kakak, ya termasuk hampir miskin. Tapi termasuk rentan miskin kategori keempat itu adalah 22.000 kakak. Anggaplah kita 22.000 kakak ditambah 15.000, ya kan? 37.000. Nah, selisih itu kemana nih? Muzaki atau mustahik? Itu persoalan juga tuh. Nah, ini tantangannya bagi kita. Peluang ya, tantangan sekaligus jadi peluang. Dan dulu waktu kami dengan Ustaz Rasid juga di Basnas pernah kita minta dan survei kajian oleh Profesor Salma Danes.
di tahun 2012 itu potensi zakat di Kementerian Sosial 36 miliar. Ya, 36 miliar. Kata, kalau kita simulasikan, saya dengan Ustaz Rasid, kita simulasikan. Betul. Ini maksudnya kebun sawit, kita ini ada 345 ribu hektar. Hadir. Kalau ini tetap digali secara bersama-sama, dibantu oleh aparat pemerintah sampai ke kampung, RT, RK, kami pernah dibandingkan Pak Erwin ke Bogor, itu RT membantu. Ya, pengumpulan zakat, karena di sana berbasiskan masjid. Nah, itu juga, insya Allah ke depan yakin kita. Kalau 36 miliar, masya Allah. Ya, bunga raya itu minimal 4 miliar setahun, Pak. Itu hitungannya, dengan 2.400 hektar lahan sawah, panen antara 6-9 ton, di harga gabah 4 ton, hitunglah 5%, bukan 2,5%. Nah, itulah tentunya potensi-potensi, tetapi alhamdulillah ini juga lah terbesar. Mudah-mudahan dengan gedung ini bagus, semangat semua bagus, ini menagri menjadi gedung yang diberkahi, insya Allah semakin banyak pengumpulan dan bisa disalurkan lebih baik. Karena ini Pak Erwin, ya banyak dukungan dari Basnas ini. Contoh, kemarin kami ketuk lanus, ada masuk PLN, tapi tak sanggup memasukkan listrik. Alhamdulillah sudah dibantu ratusan dari Basnas ini. Dan banyak rumah-rumah orang miskin yang tak sanggup semua rumahnya dibantu oleh Basnas. MCK juga begitu, rumah layak huni, beasiswa. Banyak lagi bukan hanya pola-pola usaha produktif. Baik, untuk peletakan batu pertama diawali oleh Bupati Sia, Bapak Dr. Andes Haji Alfedri. Pijaknya aja, Pak. Batu biar, Pak. Pijaknya batu, Pak. Engineering, Pak. Sebagai engineering, Pak. Pak, ngadep sini, Pak. Apa batu di atas. Untuk meletakkan batu pertama yang kedua. Susah sudah. Ya, Ketua Basnas Provinsi Riau. Pertama yang badan lebih kuasa mu. Kena dapat kayak ini ya. Ayah duduk ya. Oh gitu nih. Rupanya. Untuk peletakan batu pertama yang ketiga, kami minta kesediaan Ketua DPRD Kabupaten Sia. Ingat masa batu dulu. Pernah jadi tukang kan? Gas ketua. Masih ingat kan jadi tukang dulu? Apa samping atau mana? Atas? Tangan unda. Hah? Tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah, Pak. Lantai dua ketua. Kemudian bersiap siang Bapak Wakil Bupati terpilih. Bersedia batu pertama Ketua Basnas Kabupaten Sia. Baik, kemudian kami persilakan Bapak Wakil Bupati terpilih untuk meletakkan batu pertama Ketua Basnas Kabupaten Sia. Satu juga dua lah kak. Nah, biar yang berikut bisa melanjutkan kalau terjadi. Kemudian kami minta kesediaan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sia. Juga kami minta berkenan untuk melakukan peletakan batu pertama Gedung Basnas Kabupaten Sia. Terakhir Kapolsek diraman batunya. Hilang. Pak Asmal.
Ini apa saya? Pengalaman nampaknya. Pengalaman tukang apa ini? Batu apa tuh? Kemudian nanti bersiap-siap Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Siak untuk berkenan juga meletakkan batu pertama di Indonesia Kabupaten Siak. Kemudian bersiap-siap Kapolres Kabupaten Siak yang diwakilkan oleh Kapolsek Kecamatan Siak agar dapat juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung Kabupaten Siak. Aman deh Pak, di semen semua. Begini bro, begini. Ya. Kalau satu lagi. Lagi bro. Kemudian kami minta juga Ketua Basnas Kabupaten Siak juga kami persilakan untuk meletakkan batu pertama gedung Basnas Kabupaten Siak. Sapu apa ya? Palu ya nih? Kepala tukang ya? Kepala Pak ya? Pak Tena. Oh Pak Iqbal, cari charter. Bapak dari mana? Dari Medan atau dari Jawa? Kurang ngawak ya. Itulah kata buat itulah. Kalau dari Medan harus lurus, Pak. Oh, tukang Medan, Pak. Nah, baru. Marah, Pak. Baik, selamat datang batu pertama untuk gedung Basnas Kabupaten Siak. Kami persilakan kepada Bapak Bupati beserta rombongan untuk dapat kita bersama.